Apa itu simetri lipat? Simetri lipat adalah suatu keadaan geometri atau bangun datar. Bila dilipat menurut suatu garis tertentu, bangun tersebut akan saling menutup dengan tepat. Berikut cara menentukan simetri lipat pada persegi, yaitu lipat sudut B ke sudut A dengan tepat dan tidak ada sisa. Berikut juga dilakukan pada sudut B dan sudut C dengan tepat dan tidak ada sisa. Lipatan berikutnya, sudut C ke sudut A dengan tepat dan tidak ada sisa. Begitu juga pada sudut D ke sudut B, tidak ada sisa dengan lipatan yang tepat. Setelah dibuka, persegi mempunyai 4 total simetri lipat. Apa itu simetri putar? Simetri putar adalah suatu keadaan bangun geometri, bagaimana ia dapat menempati bingkainya dengan cara diputar atau dengan pemutaran mulai dari 0 putaran sampai kurang dari 1 putaran. Berikut cara menentukan simetri putar pada persegi. Buat terlebih dahulu bingkai pada kertas putih sesuai dengan bangun bidang datar yang ada, yaitu persegi. Lalu beri keempat sudut dengan nama, misalnya sudut A, B, C, dan D. Lalu putar. Yang pertama 1, menempati dengan tepat. Yang kedua menempati dengan tepat. Dan yang ketiga menempati dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu keempat menempati dengan tepat. Jadi persegi memiliki total 4 buah simetri putar.